Pemerintah Provinsi Jawa Barat kaluan resmi medalkan kanal Jabar Quick Response pikeun kapentingan kamanusaan di aula Gedung Sate Poe Salasa Beurang. Rerancangna eta kanal media sosial teh bakal ngerespons sakumna pasualan kamanusaan di sakuliah Jawa Barat. Bari diaping ku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat sarta aktivis kamanusaan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil medalkeun program pamarentah provinsi Kanal Jabar Quick Response di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung Poe Salasa Beurang. Eta kanal media sosial Jabar Quick Response teh bakal ngarespons sakumna pasualan kamanusaan di sakuliah Jawa Barat. Ngaliwatan eta wadah pengaduan anu dikokolakeun ku pamarentah, dipihareup pasualan kamanusaan di satengahing masyarakat bisa gasik diungkulan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun jeung lengan Jabar Quick Response mangrupa salah seji program pangwangunan pamarentah jero 100 poe digawe. Ngaliwatan eta program teh, pamarentah Provinsi Jawa Barat bisa langsung nulungan warga secara gancang turta merenah. Tata cara negara menolong warganya, hari ini kita launching Jabar Quick Response supaya bisa menolong ya warga Jawa Barat yang sedang emergensi, jadi kata kuncinya emergensi, berkesusahan, bisa melaporkan diri sendiri atau melaporkan tetangganya, saudaranya, ya contoh kecil tadi kekurangan tidak bisa makan, kita kirim nanti beras secepatnya, ada rumah yang runtuh, kita bangun secepatnya, ada masalah kesehatan, tidak punya uang ke rumah sakit, ke dokter, kita bisa upayakan jika BPJS-nya tidak punya. Jadi yang emergensi-emergensi. Untuk pendidikan, kayak tadi, dia yatim, tidak punya modal apa biaya lagi. Apapun masalahnya, selama KTK. Sakumna Bang Baluh masyarakat anu bakal dilaporkan karena program Kanal Jabar Quick Response bisa ditepikan ngaliwatan media sosial kawas Facebook, Twitter, Instagram, serta hotline jeung SMS bikin masyarakat anu henteu boga HP. Sakumna Kanal Medsos Jawa Barat Quick Response bakal dikokolakeun ku pamarentah rukun gawe jeung kelompok kamanusaan di sakuliah Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.